Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan gubernur siap untuk mengantisipasi lonjakan pemudik Lebaran 2023. Menurut Presiden, jumlah pemudik bakal meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Jokowi mengingatkan menteri dan kepala daerah untuk waspada menghadapi musim mudik Lebaran karena diperkirakan jumlah pemudik akan mencapai 123 juta orang. Angka ini jauh lebih besar dari tahun 2022, yaitu 86 juta orang. Untuk mengurangi kemacetan, konstruksi jalan tol yang telah selesai akan langsung digunakan. Bersiap-siap menjelang mudik karena kurang lebih 123 juta masyarakat kita akan bersama-sama mudik. Tahun kemarin 86, ini 123 juta. Hati-hati, angka ini hati-hati. Saya sudah memperingatkan Menteri Perhubungan, Kapolri, Menteri BUMN yang menyangkut transportasi laut, para gubernur, para bupati dan wali kota betul-betul menyiapkan diri karena melompat dari 86 juta ke 123-124 juta.